Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Deri kembali menggelar sidang musyawarah gugatan pasangan calon independen Rimso Sinaga dan Bilker Purba terhadap KPU Kabupaten Deri. Sidang kelima ini mengambil keputusan Panitia Pemilih Kabupaten Deri menolak seluruhnya permohonan pemohon. Sidang dipimpin oleh Ketua Panwaslih Kabupaten Deri Jadi Surirang Brutu dan dua orang komisioner lainnya, dihadiri oleh sejumlah simpatisan dari pasangan calon Rimso Sinaga dan Bilker Purba. Sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Deri sudah mendengarkan keterangan 25 orang saksi dari pemohon dan 3 orang saksi dari termohon. Pasangan ini melakukan gugatan kepada Panwaslih Kabupaten Deri setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deri menyatakan pasangan ini tidak memenuhi syarat dukungan dalam pencalonan kepala daerah Kabupaten Deri. Tak puas dengan keputusan Panwaslih ini, rencananya pasangan ini akan melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan. Kita melakukan sidang beberapa hari, ada 4 sidang yang kita laksanakan, dan sidang yang kelima kita melakukan putusan, di mana putusan dengan mengagendakan hasil putusan menolak seluruh permohonan pemohon. Jadi ketika putusan kita keluarkan, ada kemungkinan selama 3 hari untuk pemohon untuk menindaklanjuti ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke Petun, selama 3 hari setelah keputusan kita keluarkan. Alasan kita menolaknya, Pak? Alasan kita menolak setelah kita melihat bukti-bukti dan beberapa kesaksian yang disaksikan oleh PPS dan juga dari kesaksian-kesaksian yang dari pihak pemohon, di mana pihak pemohon itu mengatakan bahwa ada 14.000 lebih yang tidak diverifikasi setelah kita melihat kesaksian. Sidang dikawal ketat oleh petugas kepolisian Polres Deri. Dari Kabupaten Deri, Sumatera Utara, di tvnews.com melaporkan.